Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi ya teman-teman. Saya habis memberi makan akong tuh akong di sana tuh akong tuh akong Kang Tensi. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Apakah masih dalam masih merayakan hari tahun baru Cina ya. Saya ucapkan selamat tahun baru Cina. Xin Yan Kuai Le. Gong. Enggak tahu. Ya pokoknya selamat merayakan hari raya walaupun kita bukan orang Cina, tapi setidaknya mengikut gembira lah, karena kita sudah dapat angpau, alhamdulillah ya teman-teman ya. Majikan kita masih baik, masih memberi angpau. Seberapa angpau yang kita dapatkan, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Bagaimana dengan kesehatan Anda, teman-temanku semua ya? Jangan lupa jaga kesehatan ya. Makan harus dikontrol biar enggak terlalu over, karena makan yang terlalu banyak itu membuat kesehatan kita juga enggak baik kan, seperti itu. Susan 阿公 minta di di setelin TV dengan volume 23. Tak kirain dia nanyain mau minum obat jam berapa gitu teman-teman ya. Agak error sih. Alsesan. Meo lah alsesan cian saya. Yo meo ting mah. Tasen mah. Ting mah. Yo meo ting. Teman-teman, bagaimana dengan berita-berita yang tersebar ya, itu bagi yang kaburan ya teman-teman ya, mohon dijaga ya, karena semuanya itu tidak pernah luput, yang entah yang resmi entah yang ada aja ya. Jaga kesehatan yang terutama ya teman-teman ya, semoga selalu sehat dan waspada ya teman-teman ya. Ini kesempatan teman-teman, jangan sampai membuat suatu kesalahan lah, bertahanlah, karena di Indonesia sungguh-sungguh sangat sangat parah. COVID masih belum bagus, nanti kita kecewa, seperti itu ya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman nanti mintalah jangka waktu, habiskan kontrak kalau memungkinkan ya, kontrak lagi. Jangan sampai kabur ya teman-teman ya, kalau kabur itu senantiasa tidak membuat diri kita tenang, seperti itu ya ya teman-teman ya. Kita tidak tenang sama sekali dalam keadaan kabur itu ya teman-teman ya. Itu saya hanya mengatakan, dan itu teman-teman ya, soal tenaga kerja yang mengambil uangnya akong itu, teman-teman janganlah lakukan itu ya. Itu akan mempersulit kita dan akan mencemarkan nama baik keluarga kita, negara kita, seperti itu. Kita mencari uang yang halal pun bisa. Kenapa kita harus mencari yang tidak halal, seperti itu ya. Di Indonesia itu banyak loh teman-teman,
yang tidak halal itu, kenapa kita harus mencari yang halal itu loh. Di Indonesia itu kalau memang hanya ingin menjadi pembohong atau pecundang atau pencuri, kenapa harus keluar negeri? Di Indonesia itu loh lebih mudah ya teman-teman ya. Jaga akhlak kita, adab kita, jangan sampai kita itu tercemar di negara orang. Kita pun kalau utang juga bisa, masih bisa membayar walaupun dicicil, daripada kita ngambil, sudah ngambil ketangkep, nama kita jelek, bagaimana itu? Kan lebih baik kita apa, berhutang lah. Berhutang itu juga tempo juga bisa kok. Seperti itu ya teman-teman ya. Jangan pernah dilakukan, jangan pernah membeli apa, agamamu dibeli dengan sedikit uang dan akhirnya akan merepotkan kamu sendiri. Seperti itu ya teman-teman ya. Saya ini apa, mungkin agak gemersek ya, karena aku lagi lihat TV itu volumenya 22 volume dan dia memang enggak melihat dan enggak mendengar tuh orangnya tuh, lagi intong tuh. Aku hanya berdua dengan Akong, aku hanya berdua saja, tapi dia ya alhamdulillah sedikit pelit. Dikira di perantauan itu enak ya selalu ya. Ya alhamdulillah saya enggak gendong, enggak mandiin, hanya menjaga aja. Dia bisa mandi sendiri walaupun buta dan dia bisa berjalan. Bagus tuh. Dia lagi intong tuh habis makan. Itu Akong tuh lihat. Bagaimana kabarmu teman-teman ya? Jangan pernah kabur ya. Jangan pernah membeli agama dengan sedikit uang. Kalau masih ya, siapapun teman-teman saya, walaupun non muslim ataupun muslim, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa, karena doa itu adalah senjata yang paling ampuh untuk menjaga diri kita. Ya teman-teman ya. Saya itu jauh dari kota. Liu Tian Fan. Liu Tian Elsa Chi. Hameo Liu Tian Fan. Oh, Liu Chi ya. Yo. Dia mau nanyaan kenal. Okay lah. Nanti usa hun ya kong. Liu Tian usa hu, apa hal? Yo, yo. Itu kalau pesu ni. Okay lah, Ona. Nah, tengisya ya kong. Dia minta apa itu, diambilkan obat. Ntar ya teman-teman ya, saya mau ngambil obat dulu. Kelihatan gemuk ya. Gemuk ya teman-teman ya. Saya sungguh berat badan saya enggak karu-karuan. Teman-teman lihat tuh wajah saya dikasih apa sama majikan saya. Dikasih apa itu namanya? Tuh lihat, ini benar-benar bersih karena saya dikasih apa ya namanya ya, obat-obatan tradisional sama majikan saya yang pertama itu. Dia jual itu obat-obatan tradisional, ternyata memang benar-benar bersih ya. Tuh asli loh ini, bersih alhamdulillah. Dikasih katanya serumnya itu nggak tahu dari apa, dia buat sendiri. Saya dikasih 2 botol, baru habis setengah udah kayak gini ya teman-teman. Tuh lihat tuh, mau lihat tuh.
Ya teman-teman ya, selamat menikmati angpau. Sudah dikasih angpau sama anaknya ke Akong yang pertama dua kali loh. Tapi alhamdulillah semuanya memberi, alhamdulillah. Semoga Akong sehat selalu dan Take, Tacek, Ecek, Sancek, Apingko, keke yang paling kecil itu tentara, siapa enggak panggil Apingko. Dia juga sangat baik. Alhamdulillah juga sangat baik semua. Ya teman-teman ya, jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa, berusaha. Jangan boros ya teman-teman ya. Semoga bahagia selalu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Cai Chen, bye-bye.